saudara kau. Pada hari ini kami hadir untuk melawan segala bentuk pemberitaan yang terkesan hoax, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena berita-berita seperti itu akan terindikasi memecah persatuan bangsa, saudara-saudaraku sekalian. Pada hari ini sudah banyak terjadi pemberitaan yang terkesan tidak benar adanya, saudara-saudaraku sekalian. Dan bodohnya pula kita sebagai warga negara Indonesia begitu cepat mempercayai berita-berita bohong, saudara-saudaraku. Ingat dengan baik bahwa persatuan Indonesia tidak terlepas daripada upaya kerjasama kita, saudara-saudaraku. Tetapi dengan banyaknya berita-berita yang tidak masuk akal, begitu payahnya kita untuk berubah, saling bertengkar, saudara-saudaraku sekalian. Tidak terlalu berterima kasih, saudara-saudara, kendali, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh aparat TNI Polri untuk bersama-sama menindak tegas pelaku.